Superman ID. Mengadakan trofeo match yaitu lusa nanti hari Minggu di Malang di Kanjuruan. Di sana kita akan trofeo match antara Rans, Persik Kediri dan juga Arema Malang. Mudah-mudahan itu juga membuat kita sebentar kan akan ke Liga 1. Mudah-mudahan akan terus bergerak dan tetap semangat, dan kita juga terus sama-sama mengkampanyekan, karena kemarin juga kita turut berkabung juga karena ada supporter yang mengalami musibah dan meninggal dunia. Mudah-mudahan untuk depannya kita juga bisa sama-sama saling menjaga, karena ini bukan hanya dari aparat kepolisian setempat ataupun semuanya, ini benar-benar harus semuanya saling menjaga. Mudah-mudahan kehadirannya Ronaldinho ini bisa memberikan kita semangat yang positif. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih untuk semua sponsor. Dan malam hari ini kita juga akan launching jersey terbaru dari Rans Nusantara Football Club. Kalau begitu, mudah-mudahan enjoy malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Raffi Ahmad untuk speech-nya di awal. Dan selanjutnya juga saya akan mengundang Bapak Rudi Salim yang juga akan memberikan sambutannya di awal perjumpaan malam yang luar biasa ini. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia maju bagi kita sekalian. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan di sini ada partner saya paling top nomor 1 se-Asia, se-dunia mungkinnya, Raffi Ahmad. Dan juga ada Mas Dito, wah ini chairman, sumber duit kita nih, Mas Dito. Ada Pak Pres, Rofi, dan Pak Diki, dan teman-teman, dan sponsor, dan calon sponsor yang udah datang juga, calon-calon sponsor. Pokoknya nggak rugi deh kalau sponsor di Rans FC ya, acaranya mengejutkan. Dan juga tentunya ada istri saya di sini. Biasanya dia nggak pernah datang. Kalau dari luar negeri baru datang. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semua, karena kita kedatangan bintang sepak bola dunia, salah satu living legend yang masuk dalam daftar 500 pemain terbaik dunia. Saya nggak sabar juga mau lihat Ronaldinho bisa mengeluarkan juga bonitonya di trofeo match yang akan dilakukan di Malang nanti hari Minggu. Ronaldinho sendiri secara eksklusif dibawa oleh Rans Entertainment dan Presisco untuk berkontribusi dalam pengembangan industri sepak bola di Indonesia. Selain itu, Ronaldinho juga hadir untuk memberikan dukungan motivasional dan semangat buat para pemain yang akan bertanding di kompetisi Liga 1 musim ini usai Piala Presiden. Perkembangan Rans Nusantara FC baik dalam segi prestasi di lapangan maupun dalam segi digital, Rans Nusantara FC berhasil promosi ke Liga 1 dalam waktu satu musim aja, dan sejauh ini menampilkan performa yang cukup baik di Piala Presiden. Perkembangan digital Rans Nusantara FC juga meningkat hingga 25% dalam beberapa bulan ini. Grafik yang luar biasa ini tentu tidak mungkin tanpa kolaborasi yang mantap dari Rans Entertainment sebagai media entertainment keluarga terbesar di Asia. Model bisnis yang dijalankan mungkin berbeda dari model sepak bola konvensional. Kami mengedepankan digital karena kekuatan dari ekosistem Rans Entertainment yang luar biasa. Fokus kita kedepannya adalah meningkatkan revenue dari berbagai revenue stream, di antaranya merchandise, sponsorship, ticketing, community driven event, dan masih banyak lagi. Datangnya Ronaldinho ke Indonesia juga kami harap menjadi terobosan baru dalam perkembangan bola di Indonesia, baik dari sisi bisnis digital maupun dalam sisi prestasi di lapangan. Semoga dengan datangnya Ronaldinho, animo masyarakat untuk Liga 1 juga semakin besar, dan akan mengikuti rangkaian acara dalam Journey to Remember Unveiled the Incredible yang telah kami siapkan, salah satunya acara Grand Launching Jersey hari ini, tapi banyak lagi. Kemudian besok juga ada coaching klinik dan pertandingan trofeo di Malang, lalu ada peresmian Rans Prestige Sports Payment, lalu juga tentunya ada kolaborasi membuat konten menarik di Andara bersama Rans Entertainment. Akhir kata, saya ingin mengajak semua pecinta sepak bola untuk menonton laga trofeo match bersama Arema dan Persik Kediri spesial dengan bintang dunia Ronaldinho. Hari Minggu 26 Juni live di Indosiar Video dan YouTube Rans Entertainment.
jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, Ranskan Dia. Ranskan Dia. Terima kasih Pak Rudi Syarif. Jadi hari ini gue ada pertandingan yang mungkin kelupaan adalah host dan komentatornya sama. Selanjutnya kami juga mengundang yang kami hormati Mas atau Pak nih ya, Mas Dito Aryo Tejo juga akan memberikan speech-nya malam hari ini. Salah seorang chairman juga yang tadi dibahas. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Indonesia bersatu. Tadi saya mau klarifikasi, saya bukan sumber duit, tapi saya bantuin join mobil-mobilnya Pak Rudi buat pembiayaan klub kita, Rans Nusantara FC. Terima kasih Pak Rudi sudah memberikan 3 Ferrari dan 1 Lambo buat dijaminkan. Ya, pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh rekan media dan juga tim chairman dan juga tim Rans Nusantara FC. Di sini juga ada program dari para sponsor. Terima kasih karena tanpa sponsor Rans Nusantara dan juga Rans Sport ini tidak bisa mendobrak dunia olahraga di Indonesia. Jadi saya sangat apresiasi kepada tim Rans Nusantara hari ini mendatangi pemain top dunia Ronaldinho. Dari kecil saya sudah tahu dan mengikuti. Tapi kebetulan saya lebih enak basket daripada bola. Iya. Tapi inilah bukti dari niat Rans Sport khususnya ya, kayak tempo kalau kita launching bahwa kita ini mengedepankan Rans apa? Sport entertainment dan juga sport edutainment. Jadi di sini kita ingin anak-anak generasi muda melihat bahwa sosok Ronaldinho ini bisa menginspirasi generasi muda di Indonesia khususnya untuk tetap berprestasi dalam bola. Dan juga ini bukti dari sport development dari Rans Sport ini juga ya fokus dan juga konsisten. Yes. Mungkin sekian. Nah, mari kita nantikan Rans Nusantara FC ini di Liga 1 dan semoga Liga 1 yang nanti ini udah ada penonton jadi rame antusiasnya. Kami mohon mari kita gelorakan dukungan buat Rans Nusantara FC dan kita butuh fans-fans untuk menjadi loyalis dan juga supporter yang selalu menonton pertandingan agar tiket kita laku, setuju? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranskan Dia. Terima kasih Mas Dito untuk sambutannya juga.